Putri Angela atau disebut juga Angela Gisela Braun, istri dari Pangeran Maximilian dari Liechtenstein. Angela lahir di Bocas del Toro, Panama. Ia adalah wanita pertama keturunan Afrika yang menikah dengan dinasti Eropa yang berkuasa. Nama lengkap Putri Angela adalah Angela Gisela Braun. Putri Angela lahir pada 3 Februari tahun 1958 di Bocas del Toro di Panama. Orang tuanya adalah Javier Francisco Braun dan Silvia Marissa Burke. Angela berusia 5 tahun saat ia dan keluarganya pindah ke New York. Angela menjadi mahasiswa desain mode di Pearson School of Design dan memenangkan penghargaan untuk desainnya. Angela lulus tahun 1980 dan memulai kemitraan dengan perusahaan Hong Kong untuk mendirikan label mode miliknya sendiri yang disebut Braun. Kemudian ia bekerja di Adrian Vidadini sebagai direktur mode mereka. Putri Angela, orang pertama keturunan Afrika yang menikah dengan keturunan keluarga Eropa. Dia bertemu Pangeran Maximilian saat bersekolah di sekolah desain di New York. Gaun indah yang ia kenakan di saat hari pernikahannya adalah hasil rancangannya sendiri. Putri Angela terlahir dalam keluarga biasa, sedangkan Pangeran Maximilian adalah putra kedua dari Pangeran Hans Adam II. Pada musim panas tahun 1999, ia melamar Angela dan mereka menikah di tahun berikutnya. Angela akhirnya menjual label mode miliknya dan berencana untuk pindah ke Liechtenstein. Angela dan Pangeran Maximilian menikah pada 29 Januari tahun 2000. Mereka menikah dalam sebuah upacara keagamaan di Gereja St. Mary Vincent Ferrer di New York. Nikahan sipil berlangsung pada 21 Januari 2000 di Liechtenstein. Putri Angela mengenakan tiara honeysuckle Kinsky yang merupakan tiara keluarga Liechtenstein. Setelah pernikahannya, Angela mendapat gelar kehormatannya, yaitu Yang Mulia Putri Angela, dari Liechtenstein Countess of Reichenberg. Putri Angela sebagai perancang busana Panama Amerika dan anggota keluarga Pangeran Liechtenstein. Putri Angela dan Pangeran Maximilian kini memiliki seorang putra. Anak mereka lahir pada tanggal 18 Mei 2001 di London dan diberi nama Alphonse Constantine Maria. Alphonse saat ini berada di urutan ke-6 tahta di belakang ayahnya. Keluarga itu hanya menghadiri acara keluarga seperti pemakaman Putri Mary pada bulan Agustus 2021. Mereka saat ini tinggal di ibu kota Liechtenstein. Pangeran Maximilian bekerja sebagai ketua grup LGT, sebuah bank dan perusahaan aset swasta yang dikelola oleh keluarga. Pangeran Maximilian tidak ditetapkan untuk mewarisi tahta kerajaan. Pasangan itu menikah dan menjalani hidup mereka yang relatif normal sebagai Royal Maximilian. Mereka kemudian belajar bisnis dan sekarang bekerja menjadi kepala eksekutif grup LGT, yaitu grup perbankan swasta dan manajemen. Bisnis keluarga ini dimulai tahun 1920-an yang telah menjadikan Liechtenstein salah satu monarki terkaya di Eropa, meskipun merupakan negara kecil. Putra mereka, Alphonse, berada di urutan ke-6 pewaris tahta Liechtenstein. Selain dari latar belakangnya di bidang desain dalam pernikahannya dengan Maximilian, sedikit yang diketahui tentang Putri Angela. Karena keluarganya ingin sebisa mungkin tak menjadi pusat perhatian publik.